Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya adalah seperti bola basket. Bola basket memiliki bentuk bulat. Contoh lainnya adalah buku yang berbentuk persegi dan buah durian berbentuk bulat. Sekarang tentang warna benda. Bola tenis berwarna kuning. Gambar mobil berwarna biru. Buah apel berwarna merah. Buah semangka berwarna hijau. Berikut adalah benda berdasarkan ukurannya. Bola basket berukuran besar. Bola bekel berukuran kecil. Sekarang kita akan mempelajari tentang permukaan benda. Contoh benda yang permukaannya halus adalah boneka, cermin, gelas, dan lain-lain. Contoh benda yang permukaannya kasar adalah batu, keset kaki, ban mobil, dan lain-lain. Kita juga akan belajar cara membedakan berbagai bahan pembuat benda. Contoh benda yang terbuat dari kayu adalah meja, pensil, dan lain-lain. Contoh benda yang terbuat dari karet adalah balon, ban mobil, dan lain-lain. Contoh benda yang terbuat dari kertas adalah kalender, buku, dan lain-lain. Contoh benda yang terbuat dari kaca adalah jendela, gelas, dan lain-lain. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya. Sampai jumpa.